Halo Gengski, ketemu lagi dengan Selebtub TV yang kece and hitsnya 7 turunan. Oke lah Gengski, Selebtub TV kali ini menceritakan kiprah terbaru Ernest Prakasa di dunia film. Yoi gengs. Nah, setelah sukses menggarap film pertama, si Ernest Prakasa kembali sibuk menggarap film drama komedi keduanya, yaitu Cek Toko Sebelah. Dalam film ini, Ernest berusaha menghadirkan kelucuan dengan menampilkan 5 bintang Suca 2. Apa ya yang membuat Ernest berani mengajak 5 alumni Suca 2 yang belum punya pengalaman sama sekali main film? Gue sih selalu seneng ya, maksudnya sebagai seorang stand up comedian pasti gue selalu berusaha untuk sebanyak mungkin ngajak teman-teman stand up comedy gitu, karena kita lahir di komunitas yang sama. Dan tapi yang mengejutkan buat gue sebenarnya anak-anak ini nih, kayak Aci, Arafa, actingnya pada bagus-bagus gitu, padahal baru pertama kali main film. Nanti lihat deh actingnya Aci, actingnya Arafa tuh mereka ngalir banget, kayak nggak acting gitu, kayak menjadi diri sendiri aja. Dan menurut gue itu keren gitu, mereka relax banget, lucu banget, dan jadinya secara keseluruhan jadinya adegannya ngalir banget, asik gitu. Nah gengski, di film itu Ernest mempertemukan Aci dan Arafah. Suasana persaingan di panggung Suca 2 antara Aci dan Arafah kembali terjadi. Nah kira-kira siapa ya yang nantinya bisa tampil paling lucu? Aci, kalau Aci nanti aja deh lihat, pasti kakak deh lihat sih. Kita baru aja selesai tadi ambil scene-nya Aci yang dia marah-marah sama gue, dan itu lucu banget sih. Gue sebagai sutradara, gue happy banget sama penampilan Aci dan Arafah. Lucu banget, bener keren. Wih, gengski. Kebayang emang bagaimana kelucuan Aci dan Arafah. Kira-kira tokoh seperti apa ya yang mereka perankan dalam film itu? Tanya, gue songong. 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 Menyongongi. Menyongongi. Menyombongi. Kalau lu apa pak? Baik, baik, baik. Jadi maksudnya lu karakternya kayak gimana? Gua karakternya kayaknya centil gitu dah, genit-genit gitu dah. Baik sama genit? Ya, yang suka digoda-godain sama cowok gitu. Gua tadi ngeliat tayangan gua sendiri, lu dikasih lihat gak? Waktu kemarin gua dikasih lihat. Iya, gua juga tadi dikasih lihat. Seru banget. Ternyata gua melucui tadi, melucui. Orangnya suaranya sampai kamar. Emang ya? Iya. Gengs, ternyata nih sebelum main di film ini, Aci pernah juga diajak main saat Ernest menggarap film Ngenes. Tapi sayang waktu itu Aci belum pede alias banyak grogi. Akhirnya gak jadi deh, sekarang Aci merasa sudah siap. Dulu gue pertama yang film ko Ernest yang Ngenes itu diajak main film. Jadi inian, jadi ya lumayan banyak lah scene-nya, cuma guanya grogi karena jam terbang setengahnya masih sedikit gitu, jadinya gua kayak ya grogi gitu, acting-nya enggak total, makanya gua enggak jadi. Nah, baru terus ini ditawarin lagi, terus alhamdulillah tadi katanya bagus. Mantap ya? Mantap. Semoga kita diajak lagi sama Koyan Mas. Mantap. Amin amin. Kalau gua ya scene-nya tambahin lah yang banyakan dikit kayak lu nih, Oke gengski, itu dia update kita hari ini. Tunggu video kece lainnya ya, cuma di Selebtub TV. See you next time, bye bye. Hai gengsi, jangan lupa saksikan Selebtub di YouTube ya. Terus jangan lupa di komen, jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di apa-apain. Oke, peace. Bye.